Selanjutnya hadirin yang berbahagia, sambutan Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Ovi Sofiana Embrun disilakan. Koleksi perpustakaan sudah saatnya untuk menggunakan bentuk elektronik.
Rencana pengembangan koleksi elektronik sudah harus dilakukan perpustakaan. Koleksi elektronik akan menambah jangkauan perpustakaan ke daerah-daerah yang jauh. Perpustakaan nasional, selain mengembangkan koleksi elektronik seperti Sosis, Pusnas juga menolong perpustakaan Indonesia untuk mulai merencanakan pengembangan perpustakaan jika memang belum dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi informasi komunikasi telah mengubah konsep gedung perpustakaan. Saat ini website juga telah menjadi gedung perpustakaan. Kunjungannya sama dengan nilai kunjungan fisik ke gedung perpustakaan. Koleksi elektronik itu menjadikan konsep perpustakaan sebagai gedung virtual. Perpustakaan digital tidak berhenti pada menyediakan koleksi elektronik saja. Bahkan ada yang berpendapat koleksi elektronik dan internet justru akan membunuh perpustakaan secara perlahan. Bisa jadi iya, jika pola layanan perpustakaan masih melindungi balik kata. Biasanya juga begini, dari dulu juga sudah begini. Padahal yang dilakukan pustakawan hanya sekedar menjaga perpustakaan. Jawabannya akan menjadi tidak. Jika layanan referensi yang menjadi inti dari layanan perpustakaan lebih menguntungkan daripada sekedar penyedia. Ujung dari layanan perpustakaan sudah tentu adalah terjawab atau terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat. Di mana hal ini sudah dapat dilakukan oleh mesin pencarian canggih seperti yang sering kita lakukan melalui pencarian informasi melalui Google atau Yahoo dan sebagainya. Namun para ahli layanan referensi tetap menjadi peran yang harus disumbangkan oleh perpustakaan kepada masyarakat. Internet memang menjadi surga informasi, namun juga menjadi lautan informasi yang sangat banyak memuat informasi salah. Pada kondisi masyarakat seperti ini, layanan referensi menjadi sekunci penyelamat dalam lautan informasi, menjadi petak petunjuk dalam mengatur lautan informasi, dan menjadi kompas yang memberikan arah yang benar untuk mencapai tujuan. Saat kunjungan berubah menjadi virtual, maka komunikasi pun menjadi virtual. Media komunikasi virtual telah menjadi akrab dengan kehidupan sehari-hari pada sebagian masyarakat Indonesia. Perpustakaan digital sudah seharusnya mempunyai saluran komunikasi virtual yang dapat menjalin komunikasi antara pustakawan dan pustaka tanpa mengenal uang. Yang merupakan sebuah portal web koleksi yang datanya dikumpulkan melalui metode harvesting dan perpustakaan digital dapat menjadi solusi saat kunjungan dan komunikasi menjadi virtual. Masyarakat seluruh Indonesia dapat mengetahui koleksi perpustakaan lainnya di wilayah Nusantara. Masyarakat Aceh dapat mengetahui koleksi perpustakaan di Sulawesi Selatan, begitu juga sebaliknya. Mungkin saja koleksi-koleksi tersebut adalah koleksi atau suatu informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya perpustakaan tersebut juga bisa ditanyakan bagaimana cara mendapatkan koleksi tersebut. Sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, perkembangan teknologi informasi komunikasi harus dimanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan layanannya. Pola pikir dan perilaku masyarakat itu terlalu perkembangan teknologi informasi komunikasi harus diikuti dengan pengembangan layanan yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan layanannya. Kegiatan sosialisasi yang diadakan di Provinsi Aceh ini diharapkan dapat menginformasikan dan menjelaskan apa yang dimiliki oleh perpustakaan nasional. Komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui media komunikasi online jika dirasa masih ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Kami mengucapkan terima kasih dan berkat pada UIN Ananda Darussalam yang telah berkenan menjadi tuan rumah sekaligus mengundang pihak terkait. Begitu juga terima kasih kepada para peserta, kepada guru sekalian yang telah hadir dalam kegiatan ini. Kami berharap peserta yang hadir ini dapat ikut memberitahukan, menginformasikan kepada teman, saudara, keluarga, masyarakat semua atas adanya koleksi online dan layanan referensi yang tersedia di perpustakaan nasional yang dapat digunakan secara gratis dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
Semoga kegiatan sosialisasi ini sukses memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita khususnya dan bagi pengembangan perpustakaan di Indonesia. Terima kasih.